kita ada seorang artis baru. Ya. Yeah. Yang saya nak berterima kasih kat dia sebab dia bagi coklat dekat saya siang tadi. Yes, dia dah ada yes dalam belakang tu. Okey, yeah. Dan agak unik nama dia. Betul. Ya, yeah, kenapa unik? Sebab dia macam ada kena dengan Bruno Mars, macam ada kena dengan sayur. Okey. Macam dia tu. So bila combine dia jadi Kucai Mas. Kucai Mas. Tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Come on, Kucai Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kucai Mas. Malam ketat ya. Sihat Kucai Mas? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah sihat eh. Terima kasih untuk coklat siang tadi. Eh, tak apa. Yes. Sedap. Sedap alhamdulillah. Saya punya? Tak, tu kawan saya bagi. Saya bagi balik. Oh. Sorry. Saya punya tak ada ke? Dia rotate je. Okey, cegi. Dia sembang dua lah. Okey. Benda okay. Macam ni. Ganggu program sebenarnya bila sembang berdua. Alamak. Okey. Jealous pula kita. Okey. Kucai Mas. Alright. So tak terlambat lagi kalau kita nak ucap selamat datang ke dalam industri muzik. Terima kasih. Ya. Okey. So biasanya untuk pendatang-pendatang baru, kita akan tanya macam mana dia bermula. So macam mana perjalanan Kucai Mas? Okay. Seorang Kucai Mas ni bermula hingga sekarang. Okey, sebenarnya saya dah start menyanyi time sekolah menengah lagi. Okay. Sekolah menengah saya ada band, semua saya perform tayar guru. Tapi saya stop jap menyanyi dekat time masuk diploma. Okay. Masuk diploma saya stop sekejap sebab kena fokus belajar. Saya kena fokus belajar. And then start SEM 5 habis je 2018 tahun lepas. 2018. Bulan 3 saya buat cover balik. Okay. Alhamdulillah viral. Saya buat cover viral. Okay. Sampai semua menjadi sampai sekarang alhamdulillah. Buat cover dekat Instagram. Mana? Dekat Instagram. Instagram. So I dah tengok you punya Instagram, you punya followers sangat-sangat ramai, 255k yes. Stop. Tak research. Ya, okey. Okay. So bila dah buat cover dan berjaya mencuri hati Warna Music, macam mana tawaran tu sampai? Sebenarnya sebelum Warna Music ada beberapa label lain. Nak juga. Jadi rebutan guys. Sebelum tu, lepas tu last kali adalah Warna tu saya macam trust. Okay. Tapi kenapa Warna? Kenapa terbuka hati kat Warna? Yes. Time ni nak budik. Sebab saya percaya lah Warna. Short and deep. Percayalah Warna. Yes. Bukan pasal pacak. Jangan risau. Bukan pasal pacak. Okay. Dia percaya dengan Warna, bukan percaya dengan pacak. Kalau pacak yang dia kalau pacak yang apa memang saya tak nak percaya. Saya tak percaya. Kita mulai pemikiran yang sama. Okey. Alright. So dalam masa yang sama, kepada korang semua penonton-penonton, korang boleh live chat di bawah ni. Korang boleh tanyakan soalan direct yang Kucai Mas. Saya tahu ramai yang minat Kucai Mas sebenarnya. Ya, yeah, komen down below. You nak tanya apa, kita orang akan baca. Supaya Kucai boleh jawab soalan-soalan korang. Direct kan, kita bagi eh. Nampak? Okay. Info ni, ada line korang. So, kita akan letak betul-betul depan Kucai. So, Kucai akan baca sendiri eh. Kucai baca sendiri. Okay, kita buka live dia tadi. Oh, hilang pula live dia tadi. Tak apa, nanti kita cari live dia. Okay, so, Kucai Mas. Apa buah tangan pertama awak untuk industri? So, single pertama saya rilis esok. Esok. Okey, single pertama akan rilis esok. Ya, apa tajuknya? Jawab. Dan lagu sebenarnya panjang. Jawab jangan tak jawab. Ini serius. Okey. Jawab. Tapi dia kena jawab. Jangan tak jawab. Sebab dia lagi mahal lah. Dia lagi mahal. Dia unik sikit. Dia ikut siapa nama. Siapa yang buat lagu tu? Hakim Magistrate. Dengan Hakim Magistrate. Hakim dan Magistrate maksud satu band. Bukan, ada dengan Zimi Sofa. Oh, Zimi Sofa. Okey. Faham. Dan sepenuhnya lirik pun. Okey. Dan pendapat awak lagu tu, kenapa awak menerima lagu tu sebagai awak punya? Saya rasa lagu tu boleh diterima ramai lah. InsyaAllah. Yeah. Apa hook dia? Apa yang buatkan lagu tu best sampai orang nak dengar? Lirik dia, lirik. Melodi dia. Saya rasa lirik. Lirik dia lain macam. Lain macam. Macam orang dengar, weh. Macam tu. Ada kesan pada diri sendiri ke? Atau? Ada lah. Ada. Mesti ada punya. Nak jual lagu mesti kena dengan diri sendiri supaya hasil tu jujur keluar. Betul. So apa komen? Banyaknya ya Allah hari ni I tengok ni semua peminat-peminat Kucai ni semua girls. Girls umur comel lah Kucai. My crush lah. Saya minat Kucai. I love you Kucai. Tasha Anwar. I love you too. Lepas ni ada ni bila Kucai nak masuk meminang saya. Wisha Anwar. Esok sebab kena dengan single saya so saya terus masuk. Alamak. Okey. Okey. Okey, ayah ada satu soalan ni. Dia tanya, esok terus rilis MV ke? No, MV akan rilis lirik video dulu esok. Okay. So macam sebulan macam tu akan MV. Orang dah pelakon untuk muzik video nanti. Masih mencari ke? Saya rasa fans saya semua dah tahu. Dah tahu dah.
Dah ada calon lah. Tapi tak ada. Okey, pelakon dia. Ha. Kena rahsiakan dulu. Kena rahsiakan dulu eh. Kena tengok nanti ah. Maksudnya dah ada release dah. Dah. Oh, dah ada. Eh tak, MV dah shoot dah. Oh, MV dah shoot. MV shoot semalam. MV shoot semalam. Kena apply untuk next MV lah. Yes, boleh. Tak boleh. Boleh. Melepas. Okey. Ya, okey. So apa yang diharapkan untuk single yang pertama ni? Saya harap ni adalah single pertama saya. So saya harap saya lebih untuk orang kenal saya dulu lah untuk single ni. Macam untuk next single insya-Allah saya more to my genre insya-Allah. Genre main music awak sendiri. Yes, insya-Allah. Alright. So far untuk first single dia kena ke tak kena dengan kena. Awak punya? Kena. Kena jugaklah. Okay. So okey. Kita akan tanya lagi banyak soalan selepas ni. Ya, betul. So kita akan relax kejap, bagi saya pun bernafas kejap. Baru sampai terus live ni. Abang cemas ni, tadi jam. Okay, so kita akan break dengan video Kucai. Kita ada video Kucai behind the scene. Yes. Behind yes. Scene, yes. Yes. Right. So jom sama-sama kita tengok, kejap lagi kita sambung balik. Watch this out. Don't go anywhere. Okay. Hai, saya Kucai Mas. Korang boleh stay tune kalau nak tahu siapa Kucai Mas. Okay, hi. Saya Kucai Mas. Nama penuh saya Amirul Syairi bin Nani. Berusia 21 tahun. Nama tu sebenarnya saya dapat time sekolah menengah. Form 2 tak silap. Time tu selection bola sepak. And then cikgu disiplin saya bagi nama Kucai sebab panjang sangat. Syairi lah kan tu. So, dia bagi nama Kucai. Yang mas tu pula saya suka coklat mas sebenarnya. So, itulah dapatnya mas. Saya kalau habis show ke macam habis kerja, kalau nak pergi kedai makan, saya akan tak sampai kedai makan tu tapi saya lepak dalam kereta sampai 2 jam main phone. Lepas tu saya kalau lapar saya cepat marah. Lagi satu saya suka kacau orang. Saya seorang yang kelakar. Ha. 5. 5. Okey, saya sebenarnya asalnya saya dah lama menyanyi. Time zaman sekolah lagi, tapi saya serius buat cover semua yang orang kenal pada tahun ni lah, bulan 4 macam tu. Tahun lepas, bukan tahun ni. of course my family and my fans lah pada Kucai yang selalu support saya hingga sekarang. Firstly, sebenarnya ada banyak label juga, tapi saya pilih Warner sebab saya yakin lah Warner adalah terbaik untuk saya, insyaAllah. Sebenarnya favorite genre saya adalah alternatif, tapi for the first single saya ni dia tak alternatif sangat, so insyaAllah saya akan cuba naikkan alternatif pop di Malaysia. Hobi saya main futsal dari bila? Dari kecil. Boleh, tapi kalau saya nak gitar boleh. Terima kasih. Fikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Fikiranku patutnya menyadari siapa yang harus, yang tak harus ku cari. Tetapi tak dapat ku mengerti. Boril, Ariel Noah, Peter Pan. Berlakon sebab saya diploma in theater, so insyaAllah saya boleh berlakon sebab saya ada basic sikit. Handphone lah. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Kucai yang setiasa support saya sampai sekarang. So insyaAllah 2019 ni kita buat perjalanan baru. InsyaAllah. Hai, assalamualaikum. Saya Kucai Mas. Kalau korang suka this video, make sure you check out video lain kat sini, okay? And ingat, subscribe kat YouTube Warner Music Malaysia dekat sini.